Seorang pelajar SMP di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terpaksa harus berurusan dengan polisi. Pasalnya ia tertangkap tim patroli Ditsamata Polda Sultra saat menggunakan seragam polisi dan menjadi polisi gadungan di jalanan. Pelajar yang baru berusia 15 tahun dan duduk di kelas 3 SMP ini kemudian dibawa ke Polsek Mandongga untuk dimintai keterangan. Menurut polisi, alasan pelaku menjadi polisi gadungan karena terobsesi menjadi seorang anggota Polri. Seragam Polri yang digunakan pelaku juga dibeli dan dijahit sendiri. Informasi yang kami terima dari sang anak tersebut, dia terobsesi untuk menjadi seorang polisi. Makanya dia memperoleh baju tersebut dari membeli dengan cara membeli dari toko-toko persiapan perlengkapan TNI Polri dengan membeli pangkat dan nama itu dijahit sendiri, kemudian dibuat dan digunakan tersendiri juga. Karena dianggap tidak mengganggu ketertiban dan merugikan orang lain, pihak Polsek Mandongga pun menyerahkan pelaku ke orang tuanya dan menyita seragam polisi milik remaja ini. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan.